adil kak talino bacuramin kak saruga basengat kak jubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang pemirsa pemburu legend channel brothers and sisters. Pada siang hari ini kita akan masak dan mukbang makan siang. Seperti apa makanan yang kita makan pada siang hari ini? Menu apa? Menu spesial. Menu kita adalah bekasam ikan. Kita lihat di belakang saya ini, istri sedang sibuk masak. Coba kita intip dulu apa yang dia masak. Bekasam seperti apa? Ini dia istri sedang masak, menggoreng sesuatu. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial. Wah, bau tapi enak. Wah, ini bekasam apa ini, Bu? Bekasam ikan. Bekasam ikan. Waduh, enak kan bekasam ikan? Ini makanan yang tiada tandingannya, tiada duanya. Kita makan ya, Pak ya. Oke, kita ketemu di meja makan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and share. Menu makanan kita sudah siap. Ini ada 2 porsi bekasam ikan. Aduh, ini bekasam ikan. Sepertinya utuh ikannya, namun sudah bekasam ini, pemirsa. Dan ada menu tambahan. Ini menu tambahan seperti rebung. Tapi bukan. Ini adalah jamur. Kalau di daerah kami dalam bahasa Dayak Bejare itu namanya kuat bintawa. Nah, kuat bintawa. Jamur ini, sebangsa jamur yang hidup di tanah, di kebun karet biasanya, dan hidup di pergantian musim panas dan dingin. Oke, kita lanjut dengan makan siang kita. Kita akan mukbang bekasam ikan. Sebelum kami mukbang, jangan lupa subscribe. Oke pemirsa, kami sudah berdoa dan sekarang siap makan. Mari kita makan. Makan bekasam. Burung dimakan bekasam yang dah enak ya. Masih. Oh, ini anak apa ini? Anak gabus ya? Ini. Seperti ikan goreng ya, ini ada teknik khusus buat kasam seperti ini. Nanti kita bongkar rahasianya. Suatu ketika, suatu saat nanti kita akan buat pekasam ikan. Bagaimana caranya buat pekasam ikan utuh, tetap ikan utuh, namun jadi pekasam. Nah, biasanya kan umumnya pekasam itu hancur. Wow. Ini betul-betul bekasam, dari bekasam nyata. Yang kapan? Yang ini ada 2 minggu nih. Ini tapi ya. Dapat bumbu sebelumnya? Kan, bumbu belum. Ini kalau makan begini modelnya, kalau makan di teras rumah itu lah. Orang mertua lewat nggak ditegur tuh, nggak didulikan, cuekin. Makan ini aja dong, tiga piring. Namanya ini jamur. Buat bintawa, tahu bahasa Indonesia-nya apa ini? Jamur koreng. Ada kawan-kawan di berbagai belahan dunia pasti lain-lain ini sebutannya. Jamur. Tahu di Eropa ada nggak bang? Nggak ada lagi. Jadi itu bahan tropis. Nah, di Kalimantan pasti ada. Nah, ini salah satu jamur ciri khas di Kalimantan. Khususnya Kalimantan Barat lah, ini ada ya.
tahu kalau Kalimantan Tengah, di Kalsel, di Kalteng, Altara, Altin, mungkin ada, bahkan di Kalimantan ke utara sekali itu arah Malaysia tentu ada juga, karena di tanah yang sama. Iklimnya sama-sama. Sama. Waduh, udah keluarin lus ya? Waduh, ini pasangan yang serasi jamur dengan bekasan ikan. Ini kalau makan ini tiap hari kayaknya gak bosan gue ya. Pagi, siang, sore makan ini terus tiap hari. Kayaknya gak bosan. Bisa jadi gak bosan. Yang belum pernah kita coba pakasan lele. Keras ini. Enak nggak dari pakasan ya? Enak kayaknya. Kenyal. Karena lele itu kan kurang lebih dagingnya itu seperti papah ya. Papah enak loh, pakasan papah. Kalau di lele kapas bulu itu enak. Enak papah. Kasam apa? Itu potong kecil, porsinya itu 15.000 ya, kita nak. Makan itu ya. Apa tuh? Apa namanya? Selera, kan? Citra rasa. Oh iya, citra rasa. Citra rasa. Dulu kita jauh-jauh belinya di Pontianak kan, kayak gini. Bisa indah. Buat cari pasan dan sensasinya. Kalau teman-teman di daerah Kapuas Hulu ya, Kalimantan Barat dulu, untuk olahan makanan ikan dibuat pekasam itu, yang serupa seperti ini, mereka tahu. Mereka udah sangat familiar ya, berbagai jenis ikan. Untuk pekasam, pekasamnya utuh, cuman sensasi cita rasa pekasamnya dapat ya. Ikan. Ini berbahaya makanan ini. Mau nambah. Itu udah mau habis, karena banyak tadi nasinya. Nasinya sudah mau habis, tadi banyak. Nambah kok. Wah. Ayo, hari ini nambah. Teruslah. Ini di luar ekspektasi ya, di luar dugaan, di luar perkiraan kita. Istri hari ini nambah. Biasanya cepat kan? Biasa saya ditinggal makan duluan ya, makan berhenti. Ini saya ditinggal untuk nambah lagi deh. Nambah. Nambah nasi, bukan nambah apa. Lain ya. Mau gapok kayak apa? Minyak ya, Bang. Di luar 3 sendok sabang lah. Kita pikir-pikir mau nambah lagi banyak-banyak. Menurut selera Bang mau agak banyak-banyak atau kayak? Udah kanyang paruh. Mati. Memang luar biasa memang ini. Ah, dah. Sudah. Cukup. Ini cukupkan saja lah. Sebenarnya benar cukupnya. Cuma lagi. Sudah kan ya. Sudah. Oke, pemirsa, pemburu legend, brothers and sisters. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terutama bagi penonton yang baru pertama kali menyaksikan tayangan kami ini. Berkenan kiranya untuk mendukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Dan kalau berkenan untuk di-share di media sosial
Bro and Sis di Facebook atau di Instagram, dan di share melalui WhatsApp. Itu kami sangat berterima kasih ya bagi yang sudah menjadi pelanggan kami selama ini, menjadi langganan channel ini yang sering menonton. Tentunya sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rezeki dengan mudah, dipermudahkan Tuhan, dan umur panjang. Oke, kami lanjutkan makan siang kami ini yang super nikmat, super lezat, pokoknya wow lah. Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam deskripsi itu tidak bisa. Kata-kata apa yang cocok dan pantas, yang sesuai untuk menggambarkan tentang enaknya makanan ini. Hanya bisa dimengerti oleh orang yang pernah merasakannya. Merasakan nikmatnya, enaknya makan pekasam. Bagi yang tidak tahu, belum tahu di mana enaknya, coba. Mungkin ini sesuatu yang aneh bagi mereka. Ikan busuk pun makan enak. Enaknya itu di mana? Enaknya gitu kan? Di lidah. Toh, makanya ada beberapa teman orang Jawa yang belum pernah makan pekasam. Bingung dia, kok ikan busuk dimakan? Enak katanya. Kebetulan menikahlah dengan orang kita, orang Dayak. Lama-lama, kelamaan lidahnya jadi cocok juga, nyambung. Sekarang malah nyari. Kalau lama gak ketemu pekasam ikan, itu sendiri gak tahu yang belajar itu. Gitu. Baik, pemirsa pemburu legend, brothers and sisters, sebelum langsung saya habis, mau nambah lagi rasanya tapi sudah kenyang ya. Saya batasi, enggak malu. Sudah kenyang. Kalau menurut lidah dan menurut ini, masih mau nambah. Oke, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai selesai. Sudah awal, sudah akhir. Terima kasih, enak. Baru hari ini rasanya makan paling enak. Wih, waduh, waduh, terenak ya? Terenak. Kasamnya yang terenak. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.